Ada yang menanyakan ke saya, Pak J, tolong saran kandang ternak merpati yang baik itu yang seperti apa. Jadi menurut versi saya ya, jadi sekali lagi ini versi saya, misalkan nanti ada yang berpendapat lain, ya silahkan, nggak apa-apa ya, karena kita kan sekedar sharing ya. Menurut saya kandang ternak untuk merpati itu ada 3 macam ya. Yaitu yang pertama kandang koloni ya, yang saya nyebutnya kandang koloni ya. Jadi dalam satu kandang ya, anggap aja lah satu kotak kandang polier ini bisa diisi dengan beberapa pasang indukan ya. Jadi misalkan contohnya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah ini tergantung ukurannya ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem kandang koloni ya, itu diusahakan jarak antar kupon itu berjauhan ya. Jadi semakin jauh sebetulnya semakin baik ya. Tujuannya supaya masing-masing indukan itu tidak terganggu ya pada saat kawin ya. Terus angkrem itu mereka benar-benar tenang ya, tidak terganggu. Tapi kalau kupon terlalu berdekatan itu biasanya pada saat merpati mau kawin itu kadang akan diganggu dengan burung lain ya. Jadi kita harapkan ya supaya indukan itu bisa kawin dengan lancar ya, angkremnya juga tenang, tidak terganggu. Ya, jadi itu yang pertama, kandang koloni. Jadi satu kotak besar kandang yaitu biasanya ada ukuran 2x3 ya, 3x4 ya. Nah, itu diisi dengan beberapa pasang indukan hanya dengan menaruh kupon ya. Jadi semua indukan yang berada di situ bisa berinteraksi ya. Makanya juga biasanya secara sama-sama ya, pakai tempat wadah pakan massal ya, koloni ya, seperti contohnya seperti ini ya. Nah, terus yang kedua adalah model kandang seperti ini ya. Jadi ini ada yang nyebutnya kandang macan ya. Jadi polier kotak kecil-kecil biasanya ukurannya antara 60x70 ya, ada yang 70x80 ya. Ini seperti ini. Nah, sebetulnya ukuran dari tiap kotak ini tergantung kita menganut sistemnya apa ya. Kalau seperti di kandang saya ini kan semua indukan tetap saya umbar ya. Jadi ada kalanya indukan itu saya umbar bebas ya. Jadi kalau seperti saya nggak perlu ukuran yang terlalu besar ya. Kecuali peternak yang menganut sistem indukan 100% dikurung ya. Dikurung, tidak pernah diumbar ya. Atau mungkin kandangnya berada di dalam garasi ya, atau di dalam bagian rumah tinggal ya. Itu biasanya kan indukan tidak pernah diumbar. Nah, itu diusahakan ukuran perplongnya ini lebih besar ya, bisa 80x80 ya. Tujuannya supaya merpati indukan itu juga bisa mengepakkan sayapnya itu dengan bebas ya. Karena mereka kan juga butuh olahraga ya, biar sehat ya. Itu yang kedua ya, kandang macan seperti ini. Dan ini terutama juga untuk peternak yang memiliki lahan
sangat terbatas ya, tetapi memiliki jumlah pasangan indukan yang lumayan banyak ya. Jadi itu untuk mengefisienkan lahan ya, space ya, itu bisa menggunakan sistem kandang seperti ini ya. Dan yang ketiga itu kandang indukan sistem kandang wartel ya, orang nyebutnya wartel atau warung telekomunikasi ya. Karena kenapa disebut kandang wartel, karena memang dibikin kafling-kafling ya, sepetak-sepetak yang modelnya itu mirip wartel ya. Ini sebagai contoh ini ya, yang di paling pojok ini kan sebetulnya saya gunakan untuk dulu awal mulanya planning saya untuk kandang wartel indukan ya. Nah, biasanya per satu kotak gini ya, itu bisa pakai ukuran 1 meter aja cukup ya, lebar 1 meter ya. Terus ke belakangnya mungkin bisa 2 meter ya. Terus ke atasnya bisa 2 meter, bisa lebih ya. Nah, biasanya per plong ini cuma diisi satu pasang indukan. Nah, sebetulnya kandang wartel ini ya paling bagus ya kalau buat mereka yang memiliki lahan yang cukup luas dan juga tidak pengen merpati itu, indukan itu untuk diumbar bebas ya. Jadi ada beberapa lokasi ya, lokasi atau tempat tinggal peternak itu yang memang tidak diizinkan ya merpati untuk dilepas bebas ya. Nah, itu bisa menggunakan kandang wartel ini paling bagus menurut saya ya. Tetapi tentunya harus membutuhkan space yang cukup luas ya. Nah, kalau kandang wartel ini bagusnya karena apa? Karena burung tidak akan terbang bebas ya, tetapi merpati di dalam itu tetap nyaman ya, karena tidak merasa seperti dikurung ya, karena kan luas ya. Nah, cuman kalau ini di tempat saya memang saya isi agak banyak ya. Nah, ini satu kandang wartel ini ada 4 indukan ya. Ya, yang penting kuponnya dipisah-pisah ya, supaya pada saat mereka kawin ya, angkrem itu tidak terganggu dengan burung yang lain. Meminimalisirlah burung untuk berantem ya, dengan kupon diatur jaraknya ya, tidak terlalu dekat. Jadi menurut saya ada tiga macam kandang yang bisa digunakan untuk ternak ya, disesuaikan dengan space satu itu, dan juga disesuaikan dengan kita mau menganut sistem apa ya. Kalau di tempat saya kan memang semua indukan saya umbar ya, bahkan yang di kandang wartel pojok ini juga kalau sudah pomah itu setiap pagi ini pasti saya buka ya. Pintu ini saya buka supaya merpati bisa terbang bebas keluar ya. Bisa terbang bebas keluar, mereka ya supaya bahagia lah ya. Seperti itu ya. Nah, terus yang terpenting, yang tidak kalah penting, jika memungkinkan semua kandang itu bisa terpapar sinar matahari ya, terutama pagi hari ya. Dengan tujuan ya kandangnya kering ya, sehat, terus merpatinya juga tentunya akan sehat ya. Jadi di samping diusahakan bisa terpapar sinar matahari di pagi hari, dan yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita mengantisipasi ya, kandang-kandang indukan itu terbebas dari gangguan predator ya. Terutama predator yang paling umum itu kan tikus ya.
Nah itu bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya induan-induan kita itu aman ya dari predator tikus ya. Nah itu caranya ya tentunya bisa dengan kandang yang full ya tertutup dengan streamin ya yang tikus tidak bisa masuk ya. Atau kalau memang itu kesulitan ya minimal pada saat malam hari merpati-merpati induan kita itu diusahakan kita masukin ke gupon ya dan kita tutup ya. Jadi itu kan meminimalkan resiko tikus untuk mengganggu ya. Karena pada saat merpati itu terganggu dengan predator ya, itu nanti akan bisa mempengaruhi produktivitas merpati itu, untuk terutama kalau betina ya nanti bisa macet nelor ya. Itu juga salah satunya karena terganggu oleh predator ya. Jadi itu ya jawaban saya ya dari pertanyaan saran kandang induan yang baik ya, ya tetapi tentunya harus disesuaikan dengan space yang kita punya ya. Ada beberapa penghobi yang memang space-nya sangat terbatas ya, mau nggak mau satu kotak poliar mungkin diisi oleh beberapa pasang induan ya, itu boleh-boleh saja ya, tetapi diusahakan masing-masing kupon kalau bisa jaraknya dibuat agak jauh, diatur ya, semakin jauh semakin baik ya. Sehingga pada saat proses induan itu kawin ya, itu tidak diganggu oleh merpati lain ya, karena hasil produksi yang baik itu tentunya diawali dengan proses pembuahan ya, induan jantan ke betina yang berkualitas ya. Ya kalau berkualitas itu tentunya pada saat kawin tidak terganggu ya, terus mereka waktu makan juga tidak terganggu yang lain ya, jadi otomatis kebutuhan nutrisi, gizi, vitaminnya terpenuhi ya. Nah itu yang akan menentukan bagaimana nanti kualitas telurnya itu baik ya. Pembuahan yang lancar ya, pada saat kawin tidak terganggu oleh merpati lain ya, itu juga akan menentukan bagaimana kualitas sperma yang membuahi betinanya ya, dan akan berdampak kepada kualitas telur dan juga kualitas pian-pian nanti yang akan dihasilkan ya. Jadi saya kira itu aja masukan dari saya. Jika bermanfaat ya silahkan bisa digunakan ya, sesuaikan dengan space yang kita punya, tidak harus sama ya. Tetapi prinsipnya yaitu tadi ya, induan usahakan ya dia benar-benar nyaman ya, tidak terganggu dengan merpati lain, apalagi terganggu dengan predator ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan salam lestari merpati murni Tinggian Tomprang. Terima kasih.